menciptakan lagu. Irsan udah menciptakan lagu. Ya banyak yang diciptakan lah lagu-lagu itu yang dia akan siapkan setelah dia keluar, dia akan mungkin ya bikin konser lah. Tadi orang tua Mas Iwa juga kan sempat hadir. Mungkin gimana sih tanggapannya atas? Keluarga sangat senang, tetapi senang itu ya karena melihat sisa ya, sisa hukumannya mungkin dia tinggal menjalani 1 bulan. Tetapi dia tetap sedih, dimanapun kasus hukum ini kan musibah ya. Ya istilahnya ini bukan hal yang baik untuk dibicarakan, tetapi itu dia jalani. Sehingga keluarga hanya memberikan support, baik istri tadi, orang tuanya, ayahnya, ya, teman-teman, sahabat-sahabatnya itu memberikan support apapun putusannya. Ya alhamdulillah putusannya juga sesuai dengan rasa keadilan. Saya pikir itu cukup membuat keluarga dan teman-teman jadi senang lah. Ini di luar ekspektasi tim kuasa hukum sih untuk memenuhi track di sendiri. Ini masih tetap di dalam ekspektasi kami, karena apa? Fakta persidangan kan sudah sangat jelas bahwa tidak ada transaksi keuangan, yaitu digunakan untuk diri sendiri, sehingga dia jauh dari kata bandar. Ya, dia hanya seorang pengguna dan wajib direhabilitasi. Dan satu yang saya garis bawahi, hakim sepakat bahwa Iwa ingin sembuh sehingga dia harus direhabilitasi.